Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesinya Bu Erika dan Bu Nurmaya ini dua dosen yang sangat luar biasa maut dalam mata kuliah basis data satu ya Bu. Beliau ini uh, memiliki filosofi dan prinsip pembelajaran yang sedikit berlawanan tapi kita lihat bagaimana mereka uh, berkolaborasi dalam mendesain instruksional dalam basis data satu ini karena di dalam mata kuliahnya terdapat hal-hal baru kegiatan belajar yang sangat variatif dari design case, kemudian ada peer assessment, kemudian ada peer mentoring, dan juga ada konsep map juga yang tadi juga diimplementasikan um, oleh Pak Elan. Baik, mungkin sudah sabar mendengar uh, sharing dari Bu Erika dan Bu Nurmaya. Uh, kepada Ibu Erika dan Bu Nurmaya, waktu dan screen saya persilakan. Terima kasih, Mbak Petri. Uh, sepertinya suara saya putus-putus ya? Enggak, Bu. Sangat lancar. Oke, okay, saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, sudah. Ya. Slide ini dibuat oleh saya beserta Bu Maya ya, bersama-sama. Uh, jadi kita kolaborasi uh, untuk sharing session pada hari ini, yaitu RPS dengan pendekatan andragogi baru. Untuk mata kuliah Basis Data 1 di Prodi Teknik Informatika. Tadi saya katakan ini kolaborasi saya dan Bu Nurmaya. Nah agendanya ada tiga, yaitu pembelajaran berkualitas, yang kedua adalah desain instruksional dan uh, trade off. Trade off ini adalah apa sih yang kita bisa dapat dan apa sih yang akan kita korbankan gitu kalau kita mendesain instruksional seperti itu. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berkualitas. Ini menurut Ibu Nurmaya, pembelajaran berkualitas adalah uh, pembelajaran di mana peserta didik uh, memiliki HOTS, high order thinking skill yang kalau dalam taksonomi belum itu uh, meliputi kognitif C4 sampai C6 ya, C4, C5, C6. Kalau nggak salah, analisis, evaluasi dan create, gitu ya. Kemudian pembelajaran berkualitas menurut saya sendiri adalah pembelajaran di mana minimal 80 persen, 80 persen peserta didik dapat lulus dan memenuhi CPL. Nah, nanti kita akan jelaskan apa CPL di basis data satu. Nah, kemudian yang kedua adalah desain instruksional. Di sini langkah awal yang kami lakukan saat mendesain instruksional adalah kami berdua mengevaluasi hasil pembelajaran tahun lalu. Kebetulan kami berdua yang mengajar basis data satu tahun lalu, genap 2019. Kemudian kebetulan ada tawaran dari Pak Andreas, yaitu apa namanya peningkatan kualitas pembelajaran. Kami diberikan mentoring gitu ya, ya dengan ahli pendidikan Bapak Andrea, Mbak Putri, dan tim gitu ya. Kemudian kami melakukan prediksi, jadi berdasarkan hasil mentoring, ternyata kita harus memprediksi dulu atau membuat asumsi karakteristik dari peserta didik yang akan mengikuti perkuliahan kita. Kemudian setelah itu kita pelajari atau studi literatur gaya belajar inovatif atau yang baru-baru yang mungkin bisa meningkatkan pemahaman peserta didik, kemudian yang terakhir adalah uh, menuangkan desain instruksional itu dalam bentuk rps. yang kita tahu rps itu panjang kali lebar ya, jadi uh, kita butuh waktu lama untuk menuliskannya gitu. kemudian, nah ini adalah uh, evaluasi pembelajaran tahun lalu. jadi basis data satu tahun lalu itu tingkat kelulusannya masih kurang dari 80 persen yang lulus. Kemudian di basis data satu tahun lalu sudah ada lima tugas kecil. ya Tugas kecilnya sudah berupa kasus dan mereka sudah mendesain, tetapi kasusnya itu tidak bersambung. Jadi tidak bersambung. Jadi setiap tugas barunya itu kasusnya baru lagi, baru lagi. Jadi, tapi materinya sebenarnya nyambung. gitu. Tapi kasusnya nggak nyambung, jadi kasihan mereka, mereka harus ulang lagi dari awal gitu ya untuk kasus yang baru di tugas berikutnya itu. Nah, yang ketiga, kita berikan proyek akhir. Nah, proyek akhir ini baru kita kasih mereka kasus uh, utuh gitu ya. Mereka harus mendesain basis data dari awal sampai implementasi codingnya gitu. Nah, uh, untuk kasus proyek akhirnya, kita bagikan... Seminggu sebelum UTS dan mereka harus selesaikan saat UAS mereka harus apa membuatkan sampai basis datanya sampai implementasi coding basis datanya. Nah kemudian kita juga mengevaluasi bahwa instruktur atau dosen kurang memberikan umpan balik terhadap hasil desain mereka. Jadi mana yang salah, mana yang benar itu kita tidak berikan gitu. Kita kasih nilai tapi tidak kasih tahu. Apa saja yang salah, apa yang harus dibetulkan, mungkin ada, tapi tidak banyak. Gitu, kemudian waktu itu juga tahun lalu, itu terkendala adanya pandemi, ya. Jadi, setelah UTS itu adanya pandemi, jadi kita itu materi setelah UTS itu pembelajaran jarak jauh dan pas itu tuh lagi materi pemrograman basis data coding, waduh nih gimana nih? biasanya kan di lab mereka nyoba mereka langsung dapat hasil kalau ada error panggil segala macam. nah ini tidak jarak jauh. nah tahun lalu kita sudah membuatkan video, tapi videonya tuh masih panjang-panjang gitu ya. video pemrograman codingnya itu masih panjang-panjang. jadi mungkin tahun ini kita akan perbaiki dengan memotong-motong atau menghilangkan yang tidak perlu. Kemudian tahun lalu juga kurang memberikan latihan, jadi mungkin hanya sekitar dua minggu terakhir atau tiga minggu terakhir kalau nggak salah ya yang ada latihan pemrograman basis data, gitu. Materi diberikan tapi tidak banyak memberikan latihan. Kemudian pemantauannya kurang dan asistennya sedikit hanya tiga dan itu hanya untuk membantu meriksa tugas saja, gitu. Ini evaluasi tahun lalu. Kemudian untuk yang tahun ini kami eh, dibantu oleh apa ya PPJJ Universitas Yarsi kita mengidentifikasi atau eh, mengasumsikan lah ya karena kita belum belum mengetahui karakteristiknya, eh, tapi kita bisa asumsi bahwa peserta didik memiliki karakteristik seperti ini. Gitu. karena kebetulan semester satu ini mata kuliah basis data ini semester 2 dan kami saya dan Bu Maya tidak mengajar semester 1. Jadi kami tidak tahu peserta didik angkatan 2020 itu seperti apa. Nah, ini asumsi yang kita himpun dari berbagai sumber gitu ya dari Andreas Pailan yang sudah mengajar semester 1 gitu ya. Yang pertama, mahasiswa belum memiliki pemikiran kritis. Itu yang pertama yang kedua masih berpikir uh, berfuk, uh, pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher center karena mereka masih mengacu pada uh, cara belajar saat SMA kemudian kemampuan analisisnya masih rendah kemudian uh, mudah menyerah jadi kalau misalkan ada error dikit atau nggak bisa gitu ya udah udahlah lanjut gitu ini asumsi kita kemudian um, memiliki pengalaman konfigurasi yang rendah, jadi mungkin karena didukung dengan uh, bahasa Inggris yang kurang kali ya, jadi padahal manual uh, manual konfigurasi itu biasanya dalam bahasa Inggris kalau di IT, kemudian memiliki motivasi belajar yang rendah uh, dan yang terakhir kurang PD. Nah dari berbekal karakteristik ini kita ma me... sorry Lanjut aja. Kita mengusulkan uh, gaya belajar sebagai berikut: yang pertama, yang pertama adalah uh, berbasis kasus, ya. Jadi, nanti uh, tugasnya itu berupa mendesain basis data, ya, tapi uh, diberikan kasus, gitu ya. Jadi, tergantung kasusnya apa. Terus, yang ya, belajar yang kedua adalah peer evaluation ini supaya mereka bisa saling mengevaluasi tugas satu sama lain, desain satu sama lain untuk kasus yang sama. Jadi orang apa mahasiswa yang berada atau mengerjakan di kasus yang sama, mereka saling mengevaluasi gitu, kesalahan atau kekurangan dari tugas masing-masing itu yang dilakukan di peer evaluation. Gitu ya. Kemudian di sini ada pair programming. Pair programming itu sebenarnya sama seperti peer evaluation, tapi kalau pair programming itu istilah untuk loading bareng. Jadi ini kalau peer evaluation itu akan dilakukan minggu 1 sampai 7, kalau peer programming itu dilakukan minggu setelah UTS, minggu 8 sampai 14. Kemudian di sini kita ada gaya belajar self-reflection. Di sini refleksinya bukan ditanya pertanyaan seperti Pak Elan tadi, yang apa apa konsep yang menarik, apa segala macam, bukan pertanyaan, tapi mereka disuruh atau diminta membuat peta konsep yang terdiri dari konsep dan proposisi. Konsep itu uh, berisi konsep-konsep yang mereka dapatkan di setiap minggunya. Proposisinya itu adalah link-link yang menghubungkan konsep-konsep tersebut. Ya, kemudian uh, di sini juga didukung oleh asisten dan uh, tools uh, Discord. Nah, di sini asisten itu berperan penuh pada discord asisten kami ada 10 ya dan mereka membuatkan channel-channel seperti apa ya robot atau bot untuk tiketing pertanyaan sehingga setiap mahasiswa memberikan pertanyaan dan kita jawab gitu ya bisa asisten bisa dosen untuk mahasiswa yang satu dengan yang lain tidak bisa saling melihat pertanyaannya jadi buat ticketing ini hanya untuk per mahasiswa gitu kemudian untuk sebentar saya mau kasih tunjuk dulu balik dulu nah ini adalah CPL dari basis data satu ya pertama sikapnya adalah sikap yang kalau kalau di prodi TI apa namanya kok Uh, CPL sikap itu hanya satu, yaitu menjadi Muslim yang skor karena sudah mencapai semua, ya, smart compassionate reliable. Nah, uh, rujukan untuk observasi sikap kita punya acuan penilaian sikap pada prodi teknik informatika. Kemudian, untuk CPL yang KU, kita pakai KU1 dan KU2 dari daftar yang sudah disusun oleh kurikulum yaitu KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. KU2 menunjukkan profesionalitas yang memperhatikan nilai-nilai humaniora. Nah, untuk CPL pengetahuan kita pakai P1 kita apa namanya? basis data 1 capaiannya untuk P1 adalah menguasai konsep dan prinsip pemodelan matematika, statistika dan struktur diskrit untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah logika dan komputasi. Nah, dari uh, hal ini, uh, KU dan P kita rumuskan uh, sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu satu mampu mengidentifikasi aturan bisnis dari skenario bisnis dan membuat konseptual data model dari hasil identifikasi tersebut. Yang dua mampu merancang logical modeling. Dalam bentuk ERD dari konseptual data model, kemudian yang ketiga mampu merancang physical model dari logical model. Nomor empat, mampu mengimplementasikan physical model. Yang kelima, mampu mengelola data dan uh, di dalam basis data yang keenam mampu menghasilkan informasi berdasarkan pengelolaan data dengan menggunakan SQL. Jadi, sebenarnya di sini itu mahasiswa uh, awalnya adalah uh, singkatnya, ya. Yang pertama mahasiswa identifikasi uh, bisnis rule, yang kedua ke membuat atau merancang konseptual data model, yang ketiga me merancang logical model ERD dari konseptual model, yang keempat merancang fisikal model, yang kelima uh, bikin tabelnya atau kita sering sebut uh, uh, pemrograman yang DDL-nya data definition language. Kemudian yang ke yang terakhir adalah mereka coding SQL yaitu data manipulation language. Nah ya, ini adalah pokok bahasannya ya, yang apa ya, yang harus diberikan supaya sub CPMK-nya ini tercapai. Gitu. Terus, oh ya kita punya penilaian yang agak beda dari mata kuliah lain. Di sini kita bisa lihat bahwa 50 persen ya kita menekankan atau memfokuskan pada tugas ya design case sorry design case uh, yang kita sebut singkatnya adalah tugas gitu ya di sini tugas itu sebetulnya ada 11 kali 11 kali ini setiap tugas itu ada tugas awal kemudian ada peer evaluation kemudian ada revisi akhir tugas jadi setelah dapat peer evaluation, mahasiswa bisa merevisi tugas awalnya dan dikumpulkan di revisi akhir tugas. Selain itu, mereka mengumpulkan, membuat dan mengumpulkan konsep map dari apa pertemuan tersebut, gitu ya. Jadi mereka 50 ini untuk 44 item. Gitu. Kemudian selain 50% design case, ada lagi komponen penilaiannya yaitu sikap 15%, kemudian quiz coding SQL yang setarakan dengan UAS itu 15%. Ini insya Allah ya ada enam kali quiz coding, kemudian quiz teori yang disetarakan dengan UTS itu 20%, ini insya Allah ada kuis teorinya ada lima kali, insya Allah. Kemudian untuk sikap, sikap ini kita pakai Uh, prinsip 50-50 ya, jadi manusia itu tidak baik dan tidak buruk. Jadi, kita kasih 50 secara cuma-cuma gitu ya. Namun, sikap ini bisa berkurang ya kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak, uh, tidak baik gitu ya, mengabaikan tugas gitu ya, tidak bersikap sebagai Muslim, melanggar etika akademik dan sebagainya. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat di ya, acuan poin sikap. Kemudian nilai juga nilai sikap ini bisa bertambah uh, hingga maksimal 100 dengan berbagai cara. Uh, misalkan uh, kemampuan mengetik dia di atas 50, berperan sebagai partisipan atau asisten peneliti, kemudian uh, sebagai peserta lomba, berpartisipasi dalam peserta seminar, sebagainya lah. Nah, uh, uniknya di sini nilai sikap maksimal 100 namun sikap bisa minus jadi bisa di bawah 0. Ya, jadi kalau dia minus, dia bisa mengurangi komponen penilaian yang lain. Gitu. Yang design case, UTS, UAS. Jadi dia efeknya besar gitu sikap ini walaupun 15% tapi kalau minus efeknya menyinggung menyinggung komponen nilai lain. Kemudian untuk yang desain case ini mungkin yang menarik ya. Di sini desain case atau secara tugas di sini kita mulai jadi ini sirkul cycle ya bentuknya ya. Jadi setiap minggu mulai minggu ketiga ya. Yang seperti ini tuh mulai minggu ketiga, minggu ke satu sama minggu kedua baru masih pertemuan sinkronus mereka diberikan materi. mulai minggu ketiga minggu ke, sorry minggu kedua mereka diberikan tugas satu dan harus mereview, melakukan peer review peer review peer evaluation dan seterusnya nah ini saya jelaskan satu satu uh, apa di awal minggu dia mereka akan diberikan tugas awal ya kemudian uh, di sini tugas awalnya itu bisa berupa uh, desain maupun programming tergantung Uh, sebelum uts apa setelah uts kemudian setelah dikumpulkan tugas awalnya mereka akan dipasangkan jadi yang memasangkan ini asisten jadi untuk satu case yang sama mereka akan berpasangan berdua berdua atau bertiga kalau ada yang ganjil kemudian uh, mereka melakukan peer evaluation ya untuk sebelum tes peer evaluation kalau setelah uts peer, peer programming nah kemudian mereka Melakukan peer evaluation, nanti ada formnya juga. Nanti kami tunjukkan. Nah, saat pertemuan sinkronus selanjutnya, mereka eh, dimasukkan ke dalam breakout room dan mereka memaparkan hasil peer evaluationnya kepada pasangannya. Pasangan bisa menyetujui atau menolak hasil identifikasi dalam peer evaluation tersebut. Lalu, kalau sudah, mereka merevisinya, merevisi tugas, dan mengumpulkannya kembali berdasarkan hasil peer evaluation. Di peer evaluation juga ada kolom tindak lanjut. Apakah mereka sudah menindaklanjuti? Jadi kita pengen tahu mereka menindaklanjuti tugasnya seperti apa berdasarkan peer evaluation. Menindaklanjuti peer evaluation sehingga kita lihat nanti benar sudah direvisi enggak direvisi tugasnya. Kemudian yang terakhir mereka membuat konsep map jadi peserta memvisualisasikan pengetahuan yang didapat dalam bentuk konsep map. Mungkin nanti Bu Nurmaya yang bakal lebih banyak konsep map menjelaskan tentang konsep map, gitu. Nah, untuk selanjutnya minggu berikutnya begitu lagi, begitu lagi sampai akhir nanti. Kemudian ini berkas pendukung yang kami harus buat ya. Yang pertama adalah pembagian case. Itu kami bagi sesuai dengan mahasiswa yang mengisi KRS, gitu ya. Cuman kami di sini agak kesulitan ternyata karena ternyata ada beberapa mahasiswa yang baru isi KRS gitu karena ada kebijakan dari dekan dibolehkan gitu ya. Jadi nanti mungkin ada pembagian case yang menyusul gitu. Kemudian ada petunjuk pengertian tugas, tugas awal maksudnya. Kemudian ada pembagian peer per case, kemudian ada petunjuk peer evaluation, kemudian ada form peer evaluation, kemudian ada tata tertib pertemuan sinkronus, Kemudian ada jawaban tugas, kemudian ada rubrik penilaian tugas awal atau revisi tugas dan rubrik penilaian peer evaluation, banyak sekali. Kemudian ada juga sebenarnya konsep map ya, kayak rubrik penilaian konsep map ini lupa saya masukkan, mohon maaf. Kita seperti itu. Nah untuk yang kuis teori ini adalah Bobotnya, setiap kuis itu kami bedakan bobotnya Untuk kuis teori 1, bobotnya 10, 2, 20, 3, 3, 20, 4, 20, dan 5, 30 Nah ini adalah materinya, dan ini adalah minggunya Kemudian untuk kuis coding, itu dilaksanakan setelah UTS Kemudian di sini kuis coding juga ada 6, ada banyak gitu ya Bobotnya masing-masing berbeda quiz coding 1, 10, 2, 15, 3, 20, 4, 20, 5, 20, 6, 15. Totalnya pokoknya quiz teori totalnya 100, quiz coding totalnya 100. Kemudian materinya adalah sebagai berikut, yang terkait dengan coding-coding, kemudian pelaksananya setelah UTS. Nah, ini adalah contoh konsep map yang dibuat oleh mahasiswa kami, yaitu Ridho Gimnasiar Al-Rashid. Jadi, di Konsep map ini adalah uh, refleksi self-reflection dari mahasiswa. Jadi kita berikan pertanyaan. Jadi kita dalam konsep map itu kita memberikan focus question (FQ) uh, dan rootnya. Root itu adalah konsep yang menjadi awal, ya, awal dari konsep map. Nah, kita kenapa di sini ada dua FQ 1 dan FQ 2 karena uh, minggu pertama kita nggak nyuruh mereka bikin konsep map, ya. Kita baru minta mereka bikin atau mengisi refleksi satu konsep map itu baru di minggu kedua. Sedangkan materi yang mereka sudah dapat adalah materi minggu satu dan minggu kedua. Jadi mereka harus uh, membuat konsep map dari minggu dari materi minggu pertama dan materi minggu kedua. Untuk materi minggu pertama fokus questionnya adalah Mengapa model basis data relasional dipilih dalam membuat basis data dengan root data? Untuk minggu kedua, fokus question-nya adalah bagaimana konseptual model terbentuk dari sebuah skenario bisnis. Ini rootnya adalah basis data relasional. Menariknya, ini dua dua fokus question ini uh, bisa diperoleh, bisa dijawab dari satu konsep map. Jadi mereka harus membuat satu konsep map untuk menjawab dua fokus question, question ini. Dan root-nya ini, root basis data relasional ini ada di salah satu konsep di eh, apa ya eh, jawaban dari fokus question satu. Gitu. Terus seperti ini konsepnya. Jadi mereka kami lihat. Eh, nanti mungkin Bu Nurmaya bisa menjelaskan tentang penilaian konsep map dan mungkin mahasiswa ini termasuk kategori yang mana sih kalau nggak salah Bu Nurmaya pernah bilang ada yang excellent ya good sama poor gitu ya kalau nggak salah kalau nggak saya salah ingat nah mahasiswa ini masuknya ke good bukan excellent kategori apa itu excellent good dan poor itu mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Bu Nurmaya mau sekarang apa nanti Bu Nurmaya Ya nanti aja Bu di ini sekalian. Oh ya, yeah. ya yeah. oke. Okay. Uh, kemudian agenda yang terakhir adalah trade off. Jadi kalau kita lihat tadi desain instruksional kita panjang kali lebar ya. <laughs> Jadi uh, kita mendapatkan benefit yaitu uh, harapannya bisa meningkatkan analytical analytical thinking peserta didik. Kemudian benefitnya juga jumlah case bervariasi, ada 16 case. Jadi dari 10 asisten, 8, 8 asisten diminta membuat 2 case. Satu case untuk kelas A, satu case untuk kelas B. Jadi kita bedakan case A, case kelas A sama case kelas B. Supaya tidak mencontek. Kemudian benefit yang berikutnya adalah mendapatkan umpan balik untuk setiap tugas dengan cepat. gitu ya. Ngerjain sekarang, sinkronis berikutnya udah dapat feedback. Tapi dari temannya yang memberikan umpan balik. Kemudian peserta sangat aktif bertanya di Discord di luar jam kuliah. Ini sampai kewalahan kita ya. Kemudian mengurangi tindak plagiarisme dengan memberikan ruang untuk peer evaluation. Jadi kita katakan bahwa nanti tugas itu bisa direvisi dan kalian bisa merevisi berdasarkan hasil evaluasi dari temannya. Jadi kalian tidak perlu nanya-nanya jawaban ke teman kerjakan aja dulu sampai apa sesuai dengan pemahaman kalian. Kita malah ingin mengukur tingkat pemahaman kalian gitu. Jadi ini kemarin sih yang plagiat, yang ketahuan plagiat hanya satu. Dua pasang. Satu pasang, dua orang maksud saya. Kemudian untuk eh apa ya, kos yang kita harus keluarkan gitu ya dengan melaksanakan desain instruksional seperti ini adalah yang pertama butuh virtual room sebanyak jumlah pasangan. Jadi kalau misalkan eh, kalau nggak salah kelas A itu mahasiswanya tuh 60, jadi butuh 30 breakout room atau virtual room. Kalau kelas B itu 100, jadi butuh virtual room 50. Karena berdua-berdua harapannya. Nah, kita sudah membatasi sih maksimal kelas A dan B maksimal 100. Alhamdulillah kita terbatas. Maksudnya tercapai gitu ya, nggak ada yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100, kita di Zoom itu maksimal breakout room itu cuma 50 gitu ya. Kemudian jumlah asisten juga alhamdulillah banyak, ada 10 orang, 8 orang yang akan membantu kita sehari-hari meriksa desain case, kemudian dua orang untuk host dan admin layar. <guruh> uh, untuk host Zoom dan admin layar dan pernak perniknya. Kemudian di sini dosen dan asisten harus siap sedia menjawab pertanyaan dari peserta di Discord. Kemudian Kosnya uh, lagi adalah banyak komponen tugas yang harus diperiksa, dipersiapkan dan diperiksa. Seperti itu. Oke, okay. uh, slide-nya sudah selesai. Mau dilanjutkan dengan Bu Nurmaya? Boleh, silakan Bu. Nanti abis dari Bu Nurmaya menjelaskan konsep map, bisa uh, apa namanya? Bisa saya tunjukkan layar. Mau pakai contoh Rido yeah. atau Bu Nurmaya pakai? Okay, ya pakai yang Rido aja Bu. Oh, ya, silakan Bu Saya pakai handphone yang ini. Ya, oh, um, handphone. menjelaskan. <tuh> Oke, okay, menjelaskan yang konsep map lanjutkan dari Bu Herika. Jadi konsep uh, map itu banyak banyak tipenya gitu dan konsep map itu menjawab pertanyaan Bu Penny ya. Jadi konsep map itu yang sudah di approve ya, sudah dilakukan beberapa penelitian dia bisa dipakai untuk assessment ya menolong assessment jadi Uh, yang Bu Penny bilang itu adalah bisa nggak sih anak itu dari konsep map itu dipakai sebagai referensi mereka untuk menjawab soal? Itu bisa sekali. Bahkan banyak penelitian bahwa ketika mereka makan konsep map dan mereka menjawab soal, ya performance mereka di asesmen itu jauh lebih tinggi dengan menggunakan konsep map. Gitu. Jadi dengan mereka membuat konsep map, asesmen mereka ketika mereka diuji, gitu kan, ya, nilai mereka itu sangat bagus ketimbang yang tidak pakai. Dan beberapa penelitian teman saya yang di lab juga sama mereka membuat ya membuat bahwa soal itu sebenarnya bisa dijawab dengan konsep map mereka jadi kalau konsep map mereka tidak bagus maka mereka tidak bisa menjawab soal yang akan diberikan jadi itu bisa menjadi sebagai representasi ya representasi dari soal yang akan kita buat. Jadi kita tahu bahwa soal yang akan kita buat dari sini juga sebagai refleksi terhadap guru. Jadi nggak hanya refleksi terhadap murid, tapi refleksi terhadap guru. Sampai mana ketika guru itu menjelaskan kemudian dia bisa menganalisa konsep anak-anak, dia bisa lihat bahwa terjadi misconception. Jadi terjadi kesalahpahaman ketika materi yang saya ajarkan ternyata mereka salah paham terhadap uh, suatu part gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan sehingga ketika kita melihat konsep mapnya kita tahu apa yang harus kita betulkan. Yang kedua adalah ketika kita misalnya mau membuat soal kita tahu soal seperti apa yang harus kita buat berdasarkan konsep map yang mereka rancang, gitu ya. Karena uh, uh, evaluasi gitu kadang-kadang ya. kita lupa gitu yang kita terangkan di kelas kemudian dengan soal yang kita buat itu kadang kadang gitu secara tidak sadar tuh kadang kita membuat sesuatu yang agak berbeda. Apakah soal ini sudah saya pernah, apakah bentuk soal seperti ini gitu ya. Uh, sudah pernah saya terangkan ke mereka agar bisa menjawab bentuk soal yang sepertinya yang saya akan tanyakan di UAS atau di UTS. Jadi dari konsepnya itu bisa jadi referensi ibu bapak ibu juga untuk membuat soal yang tepat untuk diberikan kepada mereka. Jadi ada fairness ya gitu. Nah, kemudian kalau di konsep uh, map dan ini adalah focus question, jadi focus question ini gunanya sebenarnya kadang tidak semua orang bisa membuat konsep map. Saya sendiri aja pun kadang susah untuk membuat konsep map. Gitu. Jadi guru, guru dan murid itu sama, ya. Jadi kalau untuk membuat konsep map itu dia bisa menjadi sebuah expert ketika dia sudah sering melatih, ya, sudah sering uh, membuat konsep map. Tapi ada memang ciri-ciri konsep map yang baik. Dan nah, makanya kenapa dari ciri-ciri konsep map yang baik itu saya bisa uh, bisa mengkategorikan jadi kelompok, gitu ya. Dan itu emang uh, riset yang saya lakukan, gitu. Jadi kategori tiga kelompok ini poor, yang seperti tadi Bu Herika sebut, gitu ya. Ada excellence, poor, dan good, gitu. Ini good ya. Good kenapa? Karena dia sudah menerapkan sekitar 80 persen secara struktural. Jadi kalau kita lihat secara struktur, kita nggak lihat secara konten. Jadi penilaian konsepnya itu ada dua. Secara struktur, struktur itu jadi struktur dari dia dari struktur proposisi konsep yang dia pakai. Yang kedua dari konten. Kalau dia secara struktur, dia 80 persen bagus. Tapi secara konten, dia tidak menjawab fokus question yang kita berikan. Seperti itu. Karena yang kita juga mau capai, kenapa fokus question itu kita key? Jadi beberapa penelitian sebelumnya bilang fokus question itu akan membantu mereka untuk membuat konsep map. Dan fokus question yang Anda tanyakan itu akan berpengaruh sekali apakah dia akan memakai level thinking tingkat 4 atau 4 ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengasah analytical thinking, maka berikanlah pertanyaan yang proporsinya ada di tingkat keempat ya itu tentang thinking dan mereka ngasih tahu bahwa analitik thinking itu biasanya pertanyaan dengan kata why dan how itu berdasarkan risetnya mereka jadi kita coba di sini kita pengen lihat ya gitu kan. kita pengen terapkan dan kalau anda misalnya fokus question-nya adalah lebih deskriptif berarti anda hanya mengasah tingkat level taksonomi belum itu ada di tingkat tiga dan dan kami mencoba oke okay, kalau bagaimana kalau kita mencoba seperti riset yang dilakukan sebelumnya ke uh, kelas kita seperti itu jadi <tuh> dan dan ini nanti uh, anak yang membuat konsepnya sebenarnya berdiskusi sama saya dan bu herika bertanya apakah konsep map saya benar itu saya bilang gitu ya kalau misalnya itu menjawab fokus question kamu dan itu benar gitu ya jawabannya memang kita inginkan berarti secara konten gitu ya kita bisa bilang bahwa kamu sudah mengaturnya dengan secara dengan baik gitu dan dia akan masuk ke arah excellent tapi kalau misalnya itu tidak bisa kami cari jawaban itu di mindset mu berarti kamu belum secara konten gitu secara konten kamu belum bisa mencapai tingkat excellent-nya. tapi secara struktural kamu sudah bisa mencapai tingkat good gitu ya seperti itu dan dan dari sini gitu ya karena kalau kita misalnya tanya misalnya kata mengapa berarti ada yang namanya causal relation. Dan kebanyakan mahasiswa 80% itu belum tahu bagaimana cara membuat causal relation, membentuk causal relation di konsep map. Jadi seperti yang Pak Erlan juga tunjukkan, konsep mapnya mereka belum bisa menyatukan sebenarnya satu knowledge ini itu bisa dipakai oleh dua domain knowledge yang berbeda ya yang tadi yang tadi ajabar itu tadi kan yang uh, konsep itu sebenarnya bisa dipakai di domain yang berbeda itu yang kita bilang sebagai crosslink nah mereka belum bisa buat crosslink karena memang wajar crosslink itu dibuat ketika dia sudah bisa mencapai tingkat level thinkingnya itu 4, 5, dan 6. itu berdasarkan riset yang sebelumnya ya tapi karena masih mahasiswa ini masih masuk kayak tiga 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 ke bawah sehingga crosslink itu belum bisa terbentuk Nah, yang bikin emes adalah si Rido ini dia sudah bisa membuat Crosslink Ya walaupun agak sedikit tidak tepat ya, tapi dia sudah mencoba untuk melakukan crosslinking itu. Sehingga makanya saya bilang, "Wah, oh, ini bagus sekali ya seperti Bu Okta bilang bahwa konsepnya bagus sekali." Memang benar, konsep dia bagus itu secara struktural. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Bu Nurmaya, Bu Erika. Ada tambahan lagi kah? Uh, kita ada mau nampilin RPS atau layar masih sempat nggak waktunya? Boleh, <laughs> boleh. Boleh ya? Ini menarik sekali soalnya. Silakan, Bu. Ya, oke, okay, terima kasih. Uh, jadi di sini dokumen RPS-nya disusun berdasarkan format yang baru dari PPJJ ya. Uh, di sini <coughs> ini sebetulnya sama kayak tadi ya sudah tergambar CPL-nya di peta sini. Di peta sini sudah tadi dijelaskan. Kemudian untuk eh uh, apa desain case-nya, kemudian komponen penilaian, kuis teori, kuis coding juga sudah. Masih kap suka sudah ada di slide. Kemudian ini per minggunya rinciannya juga insya Allah sudah ya, walaupun mungkin ada yang masih uh, harus disesuaikan kembali. itu. Tapi kayaknya sepertinya nggak usah dibahas ya, RPS. Saya langsung ke layar saja. Mana layar? Bentar ya. Bentar, bentar. Saya cari dulu layarnya. Layarnya. Kagok saya. eh uh, sudah terlihat layarnya ini adalah layar basis data satu di sini kita ada forum eh forum ya ada forum pengumuman di forum pengumuman ini uh, akan mengumumkan uh, bonus poin tiap minggunya dan uh, apa hal-hal yang mengurangi nilai sikap seperti plagiat tugas dan sebagainya di sini bonus poinnya uh, dicatat npm sama berapa kali dia menjawab kemudian untuk yang apa ya presentasi kemarin jadi mereka kita tunjuk beberapa pasang yang uh, sudah melakukan peer evaluation kita tunjuk untuk presentasi dan dia selain uh, apa mendapatkan bonus mereka juga mendapatkan nilai sikap seperti ini terus untuk plagiat kemarin untuk tugas satu, kita menemukan sepasang dua orang ini akan mendapat sikap minus 20 ini diumumkan di forum pengumuman kemudian untuk didiskusi itu adalah segala macam pertanyaan ya yang ditanyakan oleh mereka. Kemudian untuk pengumpulan bukti kegiatan ini saya menggunakan Google Form, jadi mereka, eh sorry, belum ada di sini, belum saya itu, harusnya saya uh, URL ke Google Form yang akan uh, mereka upload sertifikat dan uh, data-datanya, uh, sert, apa namanya, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan sebagainya. Kemudian ada kontrak kuliah, ini kurang lebih sama ya, seperti RPS di sini sama, dan di sini sudah ada cuan poin sikap gitu ya, yang lebih komplit gitu ya, dan jadi satu di sini. Kemudian mereka harus memilih, memahami atau tidak, itu supaya bisa mengakses materi-materi, eh salah. Atau materi berikutnya. Kemudian ada link Zoom, kemudian ada server Discord. Kemudian kami sediakan juga rekaman pertemuan sinkronus di Google Drive. Di sini. Di sini mereka bisa akses kembali. Kemudian untuk topik satu, ini masih berupa slide. Nanti insya Allah videonya kejar tayang ya. Saya mau bunga ini belum bikin videonya. Karena waktu itu pertemuan pertama kita masih sinkronus. Kemudian uh, refleksi di sini mereka diminta membuat uh, konsep map dari teks sederhana kalau nggak salah yang tentang Indonesia gitu. Indonesia merupakan negara kepulauan kemudian dipimpin oleh presiden dan segala macam. Jadi belum belum masuk ke materi kita gitu. Itu yang topik satu. Kemudian untuk topik dua di sini. Uh, masih pertemuan sinkronis juga materinya, jadi belum ada video ini juga kayaknya harus dikejar nih. <laughs> kemudian tugas satunya, kemudian skenario bisnisnya kita kasih. Di sini adalah skenario bisnis kelas A, dan ini adalah skenario bisnis kelas B. Nah, seperti ini contohnya skenario bisnis kelas A itu ada 8, case 01 sampai case 08. Kemudian, skenario kelas B, case 09 sampai case 16. Nah, ini yang membuat siapa? Yang membuat adalah asisten. Asisten itu membuat skenario bisnis dan dosen periksa. Jadi, saya dan asisten punya Google Drive bersama. Di sini, setiap asisten yang membuat case, dia masukin di sini. Kemudian, di sini contohnya, Nurul Safirah, ini dia kita koreksi. Waktu itu yang mengkoreksi Nurul Safirah ini, cashnya Nurul Safirah, ini asisten ya, adalah Bu Nurmaya. Jadi yang warna kuning dan biru ini yang perubahannya. Kemudian selain itu, jadi mereka juga asisten itu dilatih membuat soal juga gitu soal kasus kemudian jawaban dari tugas satu mereka juga asisten juga membuat kunci jawaban dan diperiksa oleh dosen jadi kalau ada yang salah segala macem saya kasih komentar itu itu ya seperti itu seperti itu ya terus apalagi ya <laughs> banyak soal yang harus di oh, untuk peer ya untuk peer ya peer itu So, uh, nah, ini dia. Uh, ini peer evaluation yang dilakukan oleh Lutfi Rahman kepada Rido. Nah, ini adalah yang diidentifikasi, dia mengidentifikasi isu 1268. Kenapa 1268? Kenapa enggak 34 gitu ya? Karena sebetulnya ada 9 isu yang kita daftarkan, mereka disuruh milih di tugas pasangan ada isu yang manakah? Nah, mereka mengidentifikasi ada isu 1, 2, 6, dan 8. Terus alasannya apa, itu dikemukakan, sarannya apa, dikemukakan. Nah, nah ini apakah Ridho setuju apa tidak? Nah, ini kalau setuju ditulis setuju, kalau tidak setuju ditulis tidak setuju, dan alasannya apa. Kemudian ini tindak lanjut yang dilakukan oleh Ridho. Uh, jadi dia sudah melakukan apa sebagai tindak lanjut dari isu yang diidentifikasi ini. Seperti itu. Ada lagi contoh yang ada yang tidak setuju. Nah ini, nah ini adalah peer evaluation dari Rahmat Putra ke Rifki. Nah ini sebenarnya totalnya ada sembilan ya yang kita kasih daftar. Jadi si Rahmat Putra ini mengidentifikasi, ah, cuma ada dua yaitu tiga dan enam, tiga dan enam. Nomor lain dikosongkan. Jadi kemudian untuk Rifkinya, dia setuju di isu nomor tiga dan tidak setuju di isu nomor enam, gitu. Untuk yang isu yang setuju, yang sudah diperbaiki oleh Riki, sedangkan yang tidak setuju tidak, tidak ada perubahan. Begitu. Apalagi ya, saking banyaknya saya pusing. Sudah Sudah itu aja dulu ya. ya kita ya, kita sudah. masuk ke situ dulu ya, kali ya. ya. banyak nanti pertanyaan nanya, karena komprehensif banget ini Bu Erika. Ya, terima kasih. Ya, ya. Dulu. Terima kasih banyak Bu Erika, Bu sangat biasa ya duet maut antara Bu Erika dan Bu Maya ini gitu karena benar-benar melatih mahasiswanya untuk lebih punya critical thinking baik kepada bapak ibu jika ada yang ditanyakan dipersilahkan dua macam ya kalau dari koment dari chat tadi Pak Andres menyebutkan ada yang lupa di sini Mbak Bu Erika belum menyebutkan karakter perbedaan karakteristik antara kelas A dan kelas B. Um, uh, kelas A dan kelas B sebenarnya kita tahunya dari dosen-dosen uh, yang sudah mengajar mereka di semester 1. ya. Dan sebetulnya yang membagi kelas A dan kelas B itu adalah Bapak Direktur PBJJ yaitu Bapak Andreas. Jadi dari nilai sikap dari nilai sikap mata kuliah DDP eh dibagi dua kategori nilai sikap yang bagus sama nilai sikap yang jelek gitu ya Pak Andreas ya. Jadi kelas A itu adalah nilai sikap yang yang memiliki nilai sikap apa Pak Andreas kita bilang kurang ya atau apa? Sedangkan kelas B itu yang nilai sikapnya lebih baik gitu. Jadi Memang terlihat kelas A itu dalam realisasinya, dalam realisasinya kelas A itu lebih nerimo, lebih nerimo. Jadi saat presentasi dan kita jelaskan, mereka tuh tidak berargumentasi. Tapi saat kelas B, kelas B itu mendebat gitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi masih tidak terima dengan koreksian dari dari saya gitu, dari kami seperti itu. Jadi lebih lebih kritis ya kelas B itu. Seperti itu. Apa yang kurang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak satu atau Pak Elan sebagai dosen pengajar di semester 1? Ya, silakan Pak Andreas. Oh, Pak Elan. Pak Elan. dulu berarti. Ya, sama sih di mata kuliah di juga untuk kelas A ini memang agak kita perlu perhatian lebih keras ya. Harus dibedakan mungkin terapinya dengan yang kelas B. Harus di apa ya? Ditimang-timang kayaknya ini untuk kelas A. Kalau perlu di ini di apa? Dirangsang dengan bonus atau apa seperti usulan Bu Maya memang. Gitu. Tapi yang jelas bahwa walaupun bonus Walaupun berbentuk bonus, tetap tugas kita, tugas sebagai dosen adalah merangsang kognitif mereka agar lebih paham. Ya selain misalkan yang nanya dikasih bonus, yang jawab apalagi. Sama sih memang gitu. Agak ya agak ini perlu ini tambahan perlu apa ada tambahan harus dibedakan dengan kelas B. Iya Bu Okta, saya dari Bu Okta. Ya. Saya. Ya, Oke, okay, ya. Jadi menjawab ini kenapa ada feedbacknya ya? Oke, okay. menjawab pertanyaan Bu Okta, ini memang yang semester 2 ini dikelompokkan berdasarkan poin sikap Bu Okta. Jadi pada mata kuliah. Oh. PDP yang saya ajarkan itu kan mata kuliah wajib dan biasanya itu yang menjadi penentu apakah mahasiswa nanti mau maju apa enggak dan kebetulan dosennya ya saya agak-agak biang -agak, kerok gitu jadi mahasiswa jadi kalau misalnya lagi programming itu mahasiswa memang 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 menunjukkan sikap aslinya lah kalau mereka malas mereka malas aja dikasih hmm. tugas 15 yang dikerjakan mungkin cuma 5 atau 4 hmm. Nah kebetulan saya rajin saya catat tuh yang tidak mengerjakan dapat pengurangan poin sikap. Jadi kemudian yang saya lakukan cuma mengurutkan mahasiswa berdasarkan poin sikap. Hmm. Yang nilainya kita bagi dua deh. Yang yang rendah ada di satu kelas, yang nilai sikapnya lebih tinggi ada di kelas yang lain. Oh, Oke. Okay. Nah, nilai sikap ini kan sebenarnya bukan menggambarkan dia pintar apa tidak, tapi dia rajin <laughs> apa tidak. Apakah dia memilih untuk pintar apa tidak? nyambung kan ya Bu Okta kan dua hal yang berbeda kan itu hmm. ya Bu ya hmm. terus nah, at, jadi yang yang pada rajin itu kelompok A eh kelompok B kelompok B oh yang kritis itu ya betul terus nantinya ini jadi banyak nanya ini apa apa lanjutkan Lanjutnya, ya. lanjutkan Bu nggak apa apa untuk semester berikut akan bagaimana dari dua kelompok itu akan dilihat siapa yang paling yang di masing-masing kelas, kemudian akan dibuatkan satu kelompok sendiri nantinya. Atau... Enggak, Bu. Oh. Jadi targetnya hanya kalau misalnya kalau misalnya kita, sekarang kan sudah dibagi dua, jadi targetnya adalah pada kesempatan satu semester ini dosen-dosen itu menargetkan mengu, memacu kelas A supaya dia bisa lebih mandiri gitu aja sih. Nah, karena mereka sudah dikumpulkan dengan teman-teman yang sejenis, diharapkan mereka merasa lebih bisa punya kemampuan, punya kesempatan untuk kompetisi. Kalau dia digabungkan dengan mahasiswa yang di kelas B, yang rata-rata sikapnya ya eh, mereka sudah lebih bisa belajar mandiri, itu biasanya mahasiswanya lebih kritis, lebih berani ngomong. Itu anak-anak kalau lagi ketemu sama mahasiswa yang kayak gitu, biasanya jiper, Bu. Ditanya nggak mau jawab. Nanti juga yang itu jawab. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu. Kita maunya loh kamu jangan ngandelin orang lain dong kita kan lagi mau semua untuk maju jadi dalam target itu dalam waktu target satu semester ini kita memberikan treatment-treatment dengan membagi mahasiswa ini kita jadi bisa membuat treatment yang berbeda untuk kelas A dan kelas B contohnya untuk yang kelas A yang sikapnya kurang ini kayak Pak Elan mengusulkan mungkin kita pertemuan sinkronisnya jadinya wajib setiap minggu ada yang kelas B tidak perlu untuk di kuliah saya yang kelas A soal soal tugas dan kuisnya dan latihannya akan lebih mudah dibandingkan soal yang kelas B hmm. gitu nanti akan muncul di dalam pengalaman apa apa bapak ibu dosen FTI akan muncul nggak di di kelas A yang selama ini dikenal pasif kemudian mereka menjadi lebih aktif gitu di tahun 2018, iya. Tahun 2019 nggak kelihatan karena kan tiba-tiba online terus kita semua shock tuh bu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> mm, okay. yeah. Di 2018 ada yang tiba-tiba dia menjadi sangat bagus dan bahkan dia ada beberapa kelompok mahasiswa yang memusuhi teman-temannya yang menjadi biang kerok di kelas. Lu gangguin gua, lu berisik banget di kelas, begitulah bu kira-kira. Yeah. Gua tuh pengen belajar. Nah itu yang kita inginkan. Ya. menyenangkan sih sebetulnya mengajar anak FTI itu mungkin karena saya dapat yang mungkin dapat anak-anak yang kritis kali pada saat itu <laughs> rame <laughs> alhamdulillah ditanya satu jawabannya banyak gitu ya seneng oke okay. makasih makasih buat Mm -hmm. Baik Kak Bu Maya ada pertanyaan dari Bu Indah. Kalau misalnya untuk proyek kelompok sendiri apakah dikelompokkan sesuai dengan mahasiswa sendiri atau dosennya yang menentukan? Kemudian ketika dosen yang menentukan apakah dosen mempertimbangkan karakteristik dari mahasiswanya atau tidak? Oke. Okay. Baik. Uh, ini Bu Indah yang mana ya? Oke. Okay. Jadi Kak <laughs> Oh Bu Indah kah? Okay. Bu Indah, kah? Jadi di Mata Kuliah Basis Data kebetulan tidak ada proyek kelompok, Bu Indah. Ini semua tugas mandiri. Tugas eh. mandiri. Iya. Gitu. Jadi mereka di, cuma diberikan case aja. Jadi itu bukan mereka kerja bareng, bukan. Jadi uh, setiap mahasiswa diberikan kamu ngerjain case 1, kamu ngerjain case 2, dan seterusnya tapi tetap kerja mandiri. Tugasnya tugas mandiri perorangan soalnya, bukan tugas kelompok. Seperti oh, itu iya. Bu Indah. Iya. Jadi nggak pertanyaan selanjutnya nggak bisa dijawab juga tuh, karena kita nggak menyusunnya. Sip sip. Ya. Tahun balik. lalu kita pakai pembentukan kelompok, tahun sekarang tidak ada, jadi semuanya mandiri. Mungkin gitu. bisa dijelaskan Bu kalau tahun lalu seperti apa? Setidaknya oh. mungkin bisa dapat gambaran atau itu. Oh, tahun lalu ya. Kalau tahun lalu, eh, mereka pilih sendiri, Bu. Mereka pilih sendiri kelompoknya. Itu ditulis di forum diskusi mereka untuk kelompok tiga orang. Ya, kalau nggak salah, terus habis itu baru kita kasih case. Tiap kelompok kita kasih case project. Sorry, itu tahun lalu, tapi, case, eh, tapi kelompoknya nggak kita bentuk, soalnya kita nggak tahu. Ah, eh, Cocoknya sama siapa? Soalnya kan kalau proyek itu kan cocok-cocokan ya. Ada yang waktu, ada yang karakteristik, atau yang kedekatan, segala macam. Jadi kita serahkan ke mahasiswa untuk membentuk kelompok. Itu tahun lalu ya. Seperti itu. Mungkin OOT ya, Bu Herika. Eh, dan teman-teman yang, yang lain. Yeah. Yeah. Uh, kadang tuh kalau kita lagi di kelas, Maaf, uh, ah, peksonya. Sorry, sorry, bye -bye. Kalau uh, pembentukan kelompok misalnya di mereka memilih sendiri, karena ada beberapa yang mungkin uh, belum dewasa, tanda kutip ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pencilan gitu ya, mungkin dari sisi kerjasamanya kurang, kemudian komunikasinya kurang, itu seringkali mereka terabaikan dan nggak dapat kelompok gitu ketika memilih kelompok sendiri. Nah, kalau kayak tadi Bu Erika bilang kelompok, sendiri apalagi kalau project TI kan berarti aplikatif banget. Nah. Ada nggak sih mahasiswa-mahasiswa pencilan kayak gitu terus akhirnya diapain tuh biasanya sama dosennya atau sama Bu Erika? Nah, eh uh, iya memang ada sih Bu yang kayak gitu dan perlakuannya sih sama ya, Bu. Karena kita eh uh, apa? Karena kita nggak membeda-bedakan tiap kelompok, gitu. Dari awal. Jadi sama. Di, uh, mungkin bisa ditambah oleh Bu Maya kan. Soalnya tahun lalu juga Bu Maya dan saya juga ya, mengajar. Hmm. Gitu. Memang tiba-tiba ya. tuh yang males ketemunya sama yang malas, tuh sudah. Habis itu nggak ngumpulin proyek akhirnya. Nah, betul. Kayak ya, gitu. kayak gitu ya. sama. Nah, kita kan kalau kayak gitu nggak pengen sebenarnya. Jadi, uh, ada sisi kelemahan dan positifnya kalau misalnya pengelompokan itu... Mempertimbangkan tadi karakteristik komposisinya, misalnya yang rajin-rajin eh, sama yang malas itu dikombain. Atau kalau tapi kelemahannya kalau itu eh, apa mereka kadang-kadang kemistrinya nggak nggak dapet. Gitu, ya. Iya benar. Nah, kalau diserahkan, jadinya eh, tadi itu pengelompokan itu enggak terdistribusi rata dan akhirnya yang bagus-bagus banget yang jeblok-jeblok banget gitu hasil proyeknya biasanya seperti itu. Bu Indah boleh bu bikin penelitian itu misalkan, <laughs> ya, misalkan <laughs> kelompok yang ditentukan hasilnya gimana? Nah, kita ada upaya apa ya? Jadi uh, untuk menjembatani yang lem, yang males-males uh, uh, ini untuk bersemangat di kelompok yang uh, ini tapi saya juga belum tahu dia mungkin dari psikologi. Oh ini jadi bahasnya OT begini Maaf ya. <laughs> gak apa-apa. Bu Nurmaya mau nambahin dulu nggak? lalu. Ya, iya iya. Uh, boleh saya tambahin, Bu? Iya, silakan. Uh, saya, saya beberapa kali mencoba mengatasi masalah itu, ya Bu. Ya, yang pertama saya coba tuh, <tuh> lakukan adalah, walaupun mereka ngerjain proyek, mereka harus uh, uh, poin mereka itu tetap individual. Jadi, ada nilai individual dan nilai proyek gitu. Jadi, <tuh> ketika mereka lagi ngerjain proyek, mereka tuh nanti ada dikasih tugas sendiri gitu ya, yang masih relatif terhadap proyek itu, dan itu harus dikumpulkan. Gitu. Itu yang saya lakukan satu. Jadi mereka uh, tetap uh, bekerja gitu kan, bekerja dalam satu kelompok gitu. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua saya pernah melakukan role. Jadi saya bagi bagi pakai role, role playing. Kalau kata Pak Andreas itu role playing, gitu ya. Jadi di role playing itu dalam satu kelompok dia ada sebagai seorang analyzer gitu ya, seorang analisa, seorang penganalisa ada yang seorang desainer, terus ada yang implementator gitu. Jadi dan mereka masing-masing itu harus melakukan reporting terhadap apa yang mereka kerjakan dan itu menjadi nilai individual mereka. Jadi walaupun mereka kelompok, tapi tetap mereka nilainya individu. Gitu. Ya itu di mata kuliah yang saya terapkan. Gitu. Terus yang ya berikutnya ini cara yang ketiga yang saya lakukan sama Bu Herika gitu. Gimana kalau kita menjadikan dia adalah peer evaluation gitu, assessment. Jadi kita random gitu benar-benar kita menggabungkan dua orang ini tuh bukan berdasarkan dia pintar atau tidak, tapi berdasarkan adalah niat yang mereka mereka niat mereka niat mereka itu bisa dilihat dari mereka mengerjakan semua tugas, semua proses tugas yang kita lakukan. Jadi yang siap untuk melakukan ketika sinkronus, yang siap untuk melakukan peer discussion itu adalah orang-orang yang sudah mensubmit semua proses tugas yang kita suruh lakukan pada saat uh, jadi pada saat hari H mereka sudah membawa hasil evaluasi peer evaluation tugas dari teman-temannya dan itu yang kita laku, yang kita kita pasangkan kalau misalnya nggak dikumpulkan berarti anak ini tidak niat berarti dia, dia akan jadi penonton saja gitu jadi dia bisa memilih menjadi penonton atau dia bisa memilih menjadi orang yang akan siap untuk berdiskusi dengan temannya itu yang kita lakukan nah, makanya ada satu hal yang tadi Herika belum terangkan peer evaluation itu dilakukan bukan pada saat sinkronus tapi di luar sebelum sinkronis dilakukan. Jadi mereka tuh sudah bisa melakukan peer evaluation. Jadi, jadi eh, Bu Harika juga kemarin tuh ngusulin udah mereka aja saling bertukar tugasnya kita yang memfasilitasi biar mereka bisa lebih mandi Ya, bahwa mereka bisa punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Gitu. Dan alhamdulillah keos ya waktu di awal-awal ya, Bu ya. Di pertemuan pertama itu chaos kita. Banyak sekali yang ternyata baru mengerjakan hari itu. Udah segala macam hari itu. Nah, akhirnya kita E, minggu depan ini kita mau mencoba mengatasi itu gitu. Jadi kita bilang bahwa kalau misalnya nggak ada, misalnya adalah yang telat, alasannya karena telat ngumpulin, jadi akhirnya dia nggak bisa nge-preview, Terus kita strict tetap terhadap pro. Kalau kamu yang memang tidak mengerjakan dan tidak melakukan pengisipir gitu ya, berarti kamu tidak ada pasangan yang harus dievaluasi. Ya kamu silakan jadi penonton gitu. Tapi kamu tidak akan dapat poin ini. Nah, untuk poin nilai tugas itu banyak, nggak hanya satu gitu. Jadi tugas yang awal dia kirimkan sebelum direvisi, peer evaluation, terus setelah revisi konsep map. Nah itu satu banding, ya satu banding tugas yang kita akan isi dan mereka punya komponen yang berbeda-beda. Dan saya kita bilang ke mereka bahwa kalau kamu tidak bisa tidak melakukan peer evaluation berarti kamu tidak ada bobot penilaian di situ. Tapi kamu boleh mengumpulkan hasil revisimu gitu. Jadi itu itu cara yang ketiga yang yang saya sekarang terapan sama Bu Herika gitu ya. Dan e, pengen lihat gitu yang mana yang paling yang paling efektif gitu. Mudah-mudahan sih yang peer ini deh efektif ya Bu karena mereka dipasangkan sama orang yang bukan pintar atau tidak pintar tapi sama-sama pengen belajar. Gitu. Bagi yang nggak pengen belajar ya silakan jadi penonton untuk menyimak temannya berdiskusi. Jadi ada ada yang penonton ini Bu, itu dia bisa masuk ke join Breakout room teman-temannya untuk melihat ngapain sih di dalam gitu, apa sih yang kalian kerjakan di dalam gitu. Nah, dan kemudian asisten yang ini yang 10 ini itu tuh kita minta mereka juga hadir, itu mereka sebagai uh, Eva apa, sebagai observator. Jadi mereka akan berkeliling melihat setiap breakout room untuk melihat diskusi yang terjadi di antara uh, pasangan ini gitu. Dan mereka kalau misalnya uh, apa kalau misalnya ada yang tiba-tiba diam ya si observator ini akan bisa membantu mereka bagaimana uh, melihat mereka untuk berkomunikasi dua orang ini seperti itu bu jadi mungkin uh, itu tiga cara yang uh, yang yang bisa saya berikan ya bu ya nanti ibu bisa kira-kira mau pakai yang mana gitu atau mungkin mengkombinasikan atau bisa membuat cara yang lain seperti itu bu oke okay, bu baik terima kasih Bu Nurmaya terima kasih juga Bu Erika uh, ada lagi Bu yang ingin tanyakan ya, izin mau tanya boleh Lahan, ya, bu, ya. Uh, terima kasih Mbak Putri Iya, Bu Erika mau tanya itu tadi untuk yang peer assessment uh, ya itu bagus menurut saya juga uh, memacu mahasiswa untuk berpikir kritis ya uh. nah itu uh, kita uh, saya mau tanya gimana cara kita mastiin tuh kalau dia benar-benar uh, melakukan penilaian itu objektif gitu jadi maksudnya nggak nggak cincai lah sama saya gitu maksudnya dia benar-benar nilai sesuai dengan uh, apa namanya ya sesuai dengan penilaiannya yang objektif gitu uh, apa dengan tadi seperti yang Bu Nurma ya jelaskan bahwa ada tetap ada observernya yang loncat-loncat masuk ke apa tadi gua break room supaya ng uh, ngelihat kalau diskusinya tuh berjalan atau ada cara lain gitu apa memang dosennya juga harus lihat penilaiannya tuh benar apa enggak gitu terus kemudian pertanyaannya juga untuk Bu Nur Maya mungkin ada ini nggak Bu referensi untuk bagi dosennya sendiri untuk belajar mengenai pembuatan map mapping mind mapping yang benar tuh dari mana sih kita belajar dari sumber mana gitu terima kasih kan okay. Bu Bu Uh, untuk peer evaluation, itu kita ada uh, ini ya, jadi ada guideline yang harus mereka Yang mereka bisa pilih gitu ya, loh. Kok ini Sorry. salah ya, kebanyakan kan? ntar lagi dibuka. Jadi mereka itu guideline-nya sesuai dengan eh, apa namanya soalnya. Ini untuk yang tugas dua guideline-nya itu ada lima. Jadi mereka tidak tidak bisa apa ya cincai karena sudah diberi guide, guideline bocah. Mereka harus eh, memilih dari daftar isu ini mana yang tidak ada di tugas pasangan, gitu. Terus nilai peer evaluation ini kalau mereka tidak berhasil menuliskannya tapi ternyata ketemu itu ada di tugas pasangan, itu berarti mereka akan nilainya akan kurang yang melakukan peer evaluation. Jadi mau nggak mau mereka um, melakukan peer evaluationnya benar-benar gitu. Benar-benar diperiksa mana yang tidak berhasil diidentifikasi, mana yang salah diidentifikasi, dan sebagainya seperti itu sesuai dengan guideline yang diberikan gitu untuk yang tugas satu itu guideline-nya guideline peer evaluation itu ada sembilan mana ya ini jadi ada sembilan yang harus mereka periksa dari tugas pasangannya sedangkan tugas dua cuma ada lima seperti itu jadi ada guideline-nya buat intinya sih seperti itu tadi ada pertanyaan lagi nggak ya selain tentang peer evaluation apa yang harus di ini itu bu untuk uh, apa referensi untuk belajar pembuatan map mind mapping oh itu, oh ya silahkan bu Nurmaya. Iya, <laughs> bu bu uh, sedikit uh, ini bu mengkoreksi bu jadi mind mapping sama konsep mapping itu beda bu uh, ya yeah. jadi uh, kalau Iya, kalau mind mapping kan dia brainstorming ide ya, jadi dia nggak ada nggak ada aturan main gitu. Tapi ketika kita ngomong konsep map ada aturan main. Aturan mainnya adalah sesuai dengan materi yang kita berikan gitu. Nah, untuk pembuatan konsep map yang baik itu ada bu ada papernya bu betul. Gitu. Walaupun papernya bentuknya deskriptif banget ya bu ya. Jadi kita harus baca detail gitu bu. Ada nanti saya sharing bu gitu. Dan dan memang bu kayak untuk membuat konsep map yang baik itu eh uh, apa ya uh, susah sih bu saya sendiri pun juga susah <laughs> saya waktu pertama kali disuruh buat gitu ya jadi teman saya tuh ngomong begini sebelum kamu ngasih ngasih apa menguji muridmu untuk melakukan konsep coba kamu buat konsepnya sendiri <laughs> dan itu dia dia menguji saya gitu dan ternyata benar tuh susah sekali waktu saya buat nanti saya kasih ini ya bu uh, referensinya ah untuk menjawab ya sama mau menambahkan uh, pertanyaan ibu mengenai per ya um, sebenarnya kami juga belum belum buat rubriknya bu ya rubrik juga per per evaluation ini uh, penilainya seperti apa gitu ya uh, cuman salah satu untuk menangani ya seperti kata bu herika ya untuk subjektif itu memang kita harus tentukan isu-isunya supaya mereka tidak keluar dari area gitu jadi keluar dari area yang harusnya mereka evaluasi dan juga itu jadi gateway mereka apa sih yang mereka harus evaluasi dan harus lihat dari kerjaan teman mereka gitu ya itu sibuk jadi untuk yang bagaimana rubrik penilaian sendiri pun menilai nanti itu juga itu kita masih diskusi ya sama Bu Erika. itu banyak sekali yang harus dilihat oke okay. itu yang cincah ya ini Bu itu. ini slide slide yang di Bu Herika ngajak ini slide yang saya jadi sebelum saya ngasih mereka tentang konsep map saya ngasih tahu mereka ciri-ciri konsep -ciri map yang bagus dan ini dari paper Bu Gitu. Jadi kayak satu harus di question, tidak boleh panjang label, linking line tidak boleh terlalu panjang, linking line harus logika, tidak boleh 4, 3 sampai 4 subkonsep, memiliki crosslink, terus label dari konsep tidak muncul lebih dari satu kali. Ya, kayak, kayak gitu, Bu. Ini ada di paper, nanti saya sharing paper ya terima kasih, Bu Nurmaya, Bu Herika. Iya. Kasih Bu Herika, itu yang tadi yang cincai Aya. tadi gimana pada saat peer assessment, peer evaluation hmm. oh, ada iya. yang cincai, Udah lah setuju aja, oh. dua kita bareng-bareng setuju gitu. Nanti kita nilai sesuai dengan keberhasilan mereka mengidentifikasi isu Pak, hmm. di tugas pasangannya, Pak. Iya. kebetulan pada saat itu saya ada di situ, dia nggak tahu ada saya dan nggak oh, ada, ada asisten, iya, ya. hmm. saya diam ah. aja. Oh gitu, <laughs> <sih>. iya pak. <laughs> iya, nah itu sebenarnya nanti ini yang nah, saya juga apa uh, ikat, belum diskusi sih juga um, berikan, ya punya pengen pengen punya rencana bahwa penilaian dari peer assessment itu tuh uh, jadi nanti mereka dikasih rubrik penilaian peer assessment itu nanti mereka dikasih ke mereka pak dikasih ke mereka gitu jadi mereka akan bisa membuat peer evaluation yang bagus gitu dapat bisa dapat nilai yang bagus kalau mereka bisa memenuhi penilaian uh, untuk per assessment yang seperti ini jadi, jadi per assessment yang seperti ini loh yang nanti akan bisa mendapatkan nilai yang bagus dan tapi itu belum sih pak dan salah satunya emang untuk ya. untuk untuk menghandle yang cincai yang tadi pak jadi pe, jadi kita pengen buat rubrik skor itu adalah untuk menghandle yang cincai tadi gitu kalau nt cincai nanti nilainya nggak bagus justru gitu pak. <tapi, tapi belum tahu pak belum tahu kalau, maksudnya apa ya kira-kira ya itu kita masih pikir. kalau mahasiswa yang bermasalah sudah diketahui siapa ya dosen bisa nimbrung di sesinya dia aja kan sebenarnya salah satu cara lainnya sih jadi di situ tongkrongin ya iya apalagi kan dosen senior eh, apalagi mahasiswa senior ah iya betul ya. Kasihan asisanya, kalau diadu sama mereka. Oh, udah ada yang nanya sampai berapa pun nomor kontak, uh, "Apa asdosnya?" Wah, ini mau diapain nih asdosnya gitu ya? <laughs> Nggak <laughs> jadi denger Oke, okay, makasih. Oke, okay, Pak. Terima kasih, Bu Maya, Terima kasih Bu Erika. Ini juga sudah menunjukkan waktu sangat over time, tapi tak apa karena... Hmm. Sangat efektif sesi sharing kita kali ini. Baik, Bu Erika, Bu Nurmaya, apa? kita sudahi untuk sesi ini ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, konsultasi, boleh langsung kontak langsung ke Bu Erika atau Bu Nurmaya. <laughs> Baik, sebelumnya terima kasih Bu Erika dan Bu Nurmaya atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dan sebagai penutup yang sangat ciamik untuk sesi sharing kita ini. Semoga dengan adanya Rangkaian sharing session ini dapat memberikan banyak manfaat dan insight bagi Bapak-Ibu sekalian, khususnya dalam mendesain instruksional. Dan tenang saja, nanti terkait resources-resources yang uh, ditampilkan oleh Bapak-Ibu pembicara, mulai dari selasa kemarin oleh Pak Danang, kemudian Bu Ade, dan uh, Pak Kuku, Pak aya kemudian Bu Penny, dan Pak Ananta, dan hari ini ada uh, Pak Elan dan Bu Erika, nanti akan kami upload di uh, halaman layar yang sudah di-share oleh Pak Andreas. Jadi tenang saja, insya Allah aman. Um, terima kasih juga, ini sebelum saya tutup, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pembicara yang sudah selama dua bulan, hampir delapan pekan ini ber, um, bersama-sama dengan PPJJ. gitu, Yang cuma dua orang, <tuh -tuh. <tuh. <tuh. dua orang sebatang kara, <tuh>. menemani uh, kami di PPJJ. Kemudian juga terima kasih untuk panitia, mahasiswa magang psikologi sudah membantu terkait dengan sesi sharing ini dan tidak lupa terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah jadi mentor yang sangat luar biasa untuk para para dosen kita ini dan tidak tidak lupa juga terima kasih kepada bapak ibu yang sudah bersedia hadir untuk mendengarkan para dosen yang luar biasa saya kebanyakan yang ngomong luar biasa ya karena saya juga emes gitu berada pada diantara dosen-dosen yang sangat luar biasa baik. Uh, akhir kata, uh, terima kasih untuk uh, hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.